Hai semua, welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial buat teman-teman, yaitu cara mengatasi handphone tidak terlihat ya pada layarnya. Nah, di sini ketika kita menekan power, dia akan terlihat seperti ini, teman-teman. Seakan-akan kita akan mematikan handphonenya, lalu layar pada handphone ini dan tidak terlihat ketika kita kembali. Ya, di sini saya akan memberikan tutorialnya. Dan sebelum kita lanjut, silakan terlebih dahulu kalian klik tombol subscribe dan tambahkan tombol loncengnya, biar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru. Oke teman-teman, di sini kita akan praktek ya. Kita tekan tombol power, kemudian kita matikan seperti ini. Nah, layarnya tidak akan muncul ya teman-teman, seperti dalam keadaan mati ya. Kemudian kita tekan power, lalu kalian matikan handphonenya dan kita klik. Oke teman-teman, di sini kita akan menekan tombol volume atas dan kemudian kalian tekan tombol power dengan cara bersamaan. Nah, di sini kita akan mereset handphone ini agar layar pada handphone ini akan muncul. Lalu kita klik dengan cara persamaan. Ya, jika sudah muncul logo Mi-nya, kalian harus lepaskan powernya. Kemudian pada volume atas kalian harus menahan. Ya, di sini kita akan memilih pada web data. Setelah itu kita pilih web data. Kemudian kalian pilih config. Ya, kita klik pada config. Nah, maka handphone ini akan di reset. Kemudian kita kembali back ya. Nah, kemudian kita pilih pada reboot. Setelah itu kalian pilih lagi pada reboot. Nah, di sini handphonenya akan di reset kembali atau diinstal kembali. Dan untuk video ini saya akan percepat biar kalian tidak kelamaan menunggu. Yap, di sini udah hidup kembali dan langsung aja kita lewati untuk langkah-langkah ini. Ya, saya percepat aja biar kalian tidak kelamaan menunggu. Oke, dan sekarang kita akan lewati untuk langkah terakhir. Oke, dan di sini handphonenya udah sukses kembali. Dan jika kalian suka dengan video ini, silahkan kalian klik like. Dan jika kalian suka banget, silahkan kalian klik tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.